segenap sahabat terkasih, keluarga tercinta dan juga para tamu yang berbahagia pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang di Le Grandeur Hotel Jakarta. Pada malam ini, tentunya 30 April kita bersama-sama berada di tempat ini untuk merayakan sebuah hari yang penuh sukacita dari kedua rekan kita, yaitu Henry dan Angel. Dan pastinya juga terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Pastinya juga hari Sabtu ini tampak sangat macet sekali ya Jakarta, tapi thank you banget untuk segenap teman-teman dan juga keluarga yang sudah meluangkan waktu dan juga tenaga untuk boleh berada di tempat ini. Dan hadirin sekalian, tentunya kita akan segera menyambut kehadiran dari kedua mempelai. Untuk itu saya mengundang kepada seluruh tamu undangan sekalian untuk kita boleh sama-sama lebih merapat dan mendekat ke kiri dan kanan rose carpet untuk kita dapat menyambut kehadiran dari kedua mempelai beserta segenap keluarga besar tercinta. Dan pada malam hari ini, senang sekali saya, Sir Vicky Kurniawan, dapat hadir menjumpai Anda yang berkolaborasi dengan segenap tim dan entertainment akan mempersembahkan kepada Anda The Moment of Henry and Angel. Baik, hadirin sekalian, dengan tepuk tangan Anda, mari kita berikan inilah dia kehadiran dari kedua orang tua tercinta dan juga segenap keluarga dari Henry dan Angel. Pada malam hari ini, pertama-tama kita bolehkan berikan sambutan kepada kedua orang tua tercinta dari Henry. Tentunya pada malam ini almarhum Papa Henry, yaitu Bapak Chong Kim Leong, akan diwakilkan oleh Bapak Sunarli yang akan mendampingi mama tercinta dari Henry, yaitu Ibu Yuliana. Mari kita berikan sambutan dan tepuk tangan untuk mama dan juga wali dari Papa Henry. Dan juga ini tentunya juga congratulations sekali lagi buat Henry dan Angel. Semoga menjadi sebuah pernikahan yang luar biasa bagi kalian berdua. Dan juga untuk kedua mempelai, saya mengundang untuk boleh turun dari pelaminan dan menuju kepada kue. Untuk kita akan melanjutkan kepada prosesi cutting cake. Saya persilakan untuk Henry dan Angel. Pemotongan kue ini merupakan simbol kerjasama mereka yang pertama sebagai sepasang suami dan istri. Sebelum pada malam hari nanti, ada kerjasama berikutnya yang pastinya lebih spesial dari mereka berdua ya, yaitu mereka akan sama-sama menghitung ampau nanti malam. Pasti dibutuhkan kekompakan juga dalam menghitung ampau. Dan juga pada malam hari ini, pertama-tama saya persilakan untuk kedua mempelai boleh memotong kue dari tingkatan yang teratas. Oke, kita lihat seberapa kompaknya mereka berdua. Dimulai dari pemotongan tingkatan yang teratas menandakan awal pertemuan mereka berdua yang meninggalkan sebuah pesan, tentunya di mana kesan tersebut menjadi sebuah benih-benih cinta yang pada malam hari tumbuh bersama-sama. Dan here they are, ladies and gentlemen, inilah mereka berdua sebagai sepasang suami dan istri di hadapan Anda sekalian. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Henry dan Angel. Oke, ini kita balik. Biasa ditaruh di bibir cewek, tapi kita balik. Ini ditaruh di bibir Henry ya. Kita ingin lihat seberapa agresifkah wanita kita pada malam hari ini. Oke, seberapa agresifkah Angel. Oke, dan ini adalah this is the way kiss. Wow, boleh tepuk tangan dong yang di depan, kiri kanan depan belakang ya. Tapi kayak kurang berasa ya. Mungkin boleh sekali lagi. And now Henry, you make kiss the bride. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Oke. Wah, ternyata ini sama-sama agresif ya. Mungkin kalau bisa sama-sama agresif anaknya banyak ya. Semoga semoga tante ya dikasih cucunya banyak ya tante. Oke, dan juga selamat buat kalian berdua malam hari ini. Congratulations sekali lagi buat Henry dan Angel. And bring your support and pray to Angel and Henry for prosperity, successful, and the blessing of God. Ladies and gentlemen, this is the wedding toast, and everybody say cheers. There's nothing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. Okay. Langsung aja, ini dari geng-gengnya. Tapi ngomong-ngomong, gue masih penasaran. Apa sih Hennessy itu? Maksudnya perannya buat mereka berdua itu apa gitu ya? Gue penasaran ya. Nanti boleh cerita ya.
Wah, tapi Hennessy itu sejenis apa ya? Apa perannya di buat kalian berdua gitu? Oke, dan langsung aja ngomongin buat semua cowok-cewek tiga tangan atas yang belum ikutan berlaku aja di depan. Gue elok 1 sampai 5 ya, jadi gak malu. Jadi gak malu ya. And from 5, 4, 3, 2, 1. Oke, buat semuanya nih ya. Buat yang lagi terlaku, belum yang terlaku semuanya. Oke, yang di belakang boleh di FIFA juga ke depan ya. Baik, dan satu lagi, Andrew itu orangnya? Oh ganteng, baik dan ganteng. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Andrew ya. Baik dan ganteng. Ini kok yang ini kayaknya ini maskot banget, ikonik banget gitu ya. Ikonik banget deh. Nih, siapa tadi namanya kok? Oh Andrew, oke. Ini dari geng mana? Dari geng ini? Oh sama. Oke. Mungkin lu mengetahui Hennessy itu apa ya? Oh, jenis minuman kaleng. Dan apakah peran Hennessy dalam kehidupan mereka berdua? Oke, apa ya? Gue penasaran nih dari tadi. Oke, apa ini? Apa ini? Tau gak? Sejenis minuman kaleng. Oh, sejenis minuman kaleng. Dan apa peran Hennessy dalam mencoblongi mereka berdua? Kurang ngerti. Oh, kurang ngerti ya. Yaudah, mungkin lu di sini statusnya apa? Single? Jomblo? Minus? Jonas. Apa? Homo? Oh. Oke, okay. Ada mungkin lu mau ngelamar dia gitu? Kayak minggu lalu ya? Oke, mungkin satu wish aja buat Angel sama buat Henry. Wish sih, mudah-mudahan banyak anaknya dan juga selamat untuk menjalani kehidupan yang baru dan selalu bahagia sampai tua. Ternyata Andrew ini orangnya bijak sekali ya, luar biasa. Oke, dan berikutnya, ini juga tidak kalah ikonik. Siapakah yang satu ini? Rooney. Dari mungkin satu hal yang mau ketahui tentang mereka berdua itu orangnya, mereka berdua itu pasangan yang seperti apa? Mereka pasangan yang apa? Menurut saya cocok. Kelihatan sekali dominasinya Angel yang sini. Mungkin tadi. Oh iya. I feel you bro ya. Dari pada saat tadi juga merasa saya seperti itu. Potongnya sih dipotong ya. Oke. Okay. Ini namanya siapa? Ronald. Oke. Okay. Dilenturin dulu badannya. Dilenturin dulu ya. Oke. Dan buat DJ boleh setelkan lagu yang mana malam hari ini. Oke. Okay. Buat pendukung Andrew mana? Wow, tepuk tangannya 1531 orang ya. Dan pasang mata yang menonton lu pada malam hari ini.
Oke, DJ, boleh diulang lagi lagunya yang tadi? Langsung aja diputar dan kita akan lihat seberapa lentur badannya Andrew. Oke? Oke, ikutin kayak gue yang pertama ya. Taruh dulu bonekanya ya. Oke. Tangan di atas ya, tangan di atas. Oke? Hadap bareng-bareng, hadap sana ya. Terus langsung begini badannya ya. Langsung hadap ke penonton semua, sapu dengan mata lo ya. Oke, tangan ke atas, sat. Oh, langsung saja dimutarkan, sat. Oh, oke, bisa ya, kayak pertama ya, oke. Oke, from 3, 2, 1, and go, sat. Yang kedua, langsung sat. Dan bergoyang-goyang ya badannya. Goyangkan dada yang besar ini ya. And 3, 2, 1, and go! Oke, tepuk tangan buat Andrew dong ya. Alright.